Wait, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekens kembali lagi di channel di RG channel di mana dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, subscriber, subscribe sampai sunset Dekens dengan channel ini terus selalu berkembang, menghibur dan yang seperti biasa menginspirasi kalian semuanya. Mudah-mudahan. Dan pertama-tama yang paling utama, tak usah lama-lama, kalau video ini lama silakan komentar aja di bawah buku sebut konten apa lagi setelah video ini. Tapi ini adalah terakhir kali saya main Stick War dan sudah itu saya tidak pernah main game Stick War lagi, kayak saya ingin pensiun di Stick War. Tapi kalau kalian mau saya main game Stick War lagi, komentar aja di bawah. Tapi ini mungkin permainan terakhir saya. Tapi kalau kalian masih suka saya main Stick War, komen aja di bawah. Oke, tidak usah berbasa-basi, apa kita udah terekam? Kita lihat dulu. Oke, udah terekam. Kita klik main. Klasik kampanye. Normal dan di mana guys, di bintang 6 nih. Lihat ini di bintang 6. Ya, inilah permainan terakhir kita di klasik. Klik subscribe sekarang guys. Oke. Baru komentar bagusnya saya main game apa lagi. Hadapi mayat hidup. Suku yang disebut sebagai vampir apa ini guys? Soul Strelas apalah telah menukar teknologi mereka dengan Marokai. Juga dikenal sebagai penguasa hitam mayat hidup. Sebagai gantinya, dia menyihir senjata dan zirah mereka dengan kutukan brutal yang menguras kekuatan jiwa korban mereka. Keluarkan pasukan mereka dari Soltresleros, ya itulah, kembali ke kedalaman dari mana mereka datang. Jadi, kita klik oke, subscribe sekarang. Oke, seperti biasa langsung aja Archer dan ini. Oke guys, ini hujan-hujan ya. Oke, 3 penambang seperti biasa. Oke, guys, klik subscribe sekarang guys. Klik subscribe. Oh, siapa ini guys? Ini orang baru ya. Saya baru lihat. Oke, Farah dia sudah menggunakan nenek sihir. Saya sangat takut sama nenek sihir. Farah guys, dia langsung maju. Saya tidak tahu ini apa kekuatannya guys ya. Saya sangat tidak tahu. Farah guys. Oh, dia menyihir, guys. Dia menyihir prajurit saya, guys. Parah, guys. Mudah, guys. Parah. Saya harus klik ini. What? Parah, guys. Jadi saya tidak usah pakai mus ya, saya pakai tangan aja. Ini sangat bahaya, guys. Aduh, parah nih, parah, guys. Para guys. Attack. Para guys. Eh, enggak bisa tarik guys. Enggak bisa tarik. Lempar. Aduh, parah. Nggak bisa tarik nih, parah. Oi, parah. Oh, parah guys. Oke, saya mundur dulu ya. Kita mundur dulu, karena ini semakin membabi buta ya kan. Aduh, parah guys. Makin menjadi-jadi nih. Waduh, parah guys. Aduh, klik subscribe sekarang guys. And the fourth. Semakin banyak guys.
Kalau kali ini aku cek main terus guys, pantang ya. Mereka yang minta ya guys. Oh guys, boleh tenang kembali. Oke, sekarang kita pakai mouse. Saya sebenarnya malas pakai mouse ya. Oke, si satu ini. Oke guys, santai. 1, 2. 1 panah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mana suara musiknya ini? Oke, mungkin ini kita tembak pertama yang kuat, please. Jadi klik subscribe sekarang ya. Oke, 3. Ini hanya bahaya juga guys ya, karena itu pelindungnya guys, itu sangat kuat. Jadi mungkin saya tidak bisa berharap banyak sama karakter. Wow. Sekarang itu guys. Oke, langsung ya. Oke guys, mulai tenang santuy. Jadi klik subscribe sekarang guys. Oke, klik subscribe. Oke, langsung aja beli ini ya. Saya beli guys. Oke, deh, kita beli tukang sihir nih. Oke, okay, rumah set di sini muncul. Saya akan beli dulu deh, kayak gitu. Tunggu, bisa juga kamu sihirkan 800, lihat lagi 800, 800, 800, 1000. Oke. Kayaknya saya sebenarnya belum di-capture guys. Karena ini permainan terakhir saya di War. Dan please komentar aja di bawah, bagus ya saya main game Sick War lagi atau bagaimana. Tapi menurut saya karena view-nya sedikit dan kurang banyak yang komen dan kurang banyak orang yang suka saya main game ini, ya mungkin saya akan pensiun deh main Sick War. Tapi kalau kalian mau saya main game ini lagi, komen aja di bawah. Karena kebanyakan para subscriber saya guys, "Bang, main Free Fire bang. Bang, main ML dong bang. Apa lagi? Bang, main PUBG." Nah, jadi saya juga kayak kasihan. Kalau saya nggak buat, berarti saya tidak meladeni subscriber saya, ya kan? Tapi kalau saya lakukan, ya nggak apa-apa juga sih lumayan. Ya, jadi kalau ada subscriber yang bilang guys, oke deh, saya akan main. Karena subscriber yang sudah berpucat, siap, tanpa subscriber kita tidak bisa melakukan apa-apa. Youtuber manapun tanpa subscriber dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita bisa menjadi orang nomor satu, kita bisa menjadi orang sukses karena para subscriber dan bantuan Tuhan Allah. Jadi ibaratnya kalau di YouTube itu subscriber banyak, ya insya Allah pasti channel itu akan maju. Tapi kalau tanpa subscriber, ya kita tidak bisa jadi apa-apa. Kita hanya bisa menjadi penonton ya. Jadi para subscriber saya atau para penonton semua yang belum klik subscribe channel ini, klik sekarang channel ini. Dan untuk para backend ini semua, berikan kepada saya bagusnya saya main game apa, main game apa, oke? Komentar di bawah. Bang, bagusnya main game ini bang. Bang, bagusnya main game ini bang. Bang, bagusnya main game Stick War lagi bang. Oke. Atau bang, main game ML coba bang. Oke deh, kalau begitu saya akan coba ya. Nanti komentar aja di bawah, komentar aja. Bagusnya saya main game apa, oke? Okay. Oke, kita akan maju attack 1, 2, 3. Langsung aja attack. Oke, okay, guys. Seperti biasa, subscribe dan komen di bawah. Bagusnya saya main game apa lagi setelah semua game-game ini.
Oke, parah masa gini guys. Parah. Kita kesempatan. Udah aja. Oke, lihat. Perhatian musuh mengagin banget dan bantar guys. Ini saya pakai topeng guys. Ini guys. Ini parah. Parah guys, ini parah guys. Coba bisa kalian perhatikan itu. Ini guys, ini guys. Iya kalah guys. Aha. Lu kalah coy. Oke, kita akan menang 5 4 3 2 1. Dah. Kita dapat apa nih guys? Oke, kita dapat reward 100% normal. Ya, iyalah 9 menit. Oke guys, udah enggak ada lagi ya? Oke, kita udah tamatkan. Atau masih ada lagi guys? Ah, parah, tidak ada guys. Coba kita lihat skin. Oke, kita udah punya berapa nih? 1, 2, apa nih? Ini skin apa? Skin peti. Peti permata, oke lah. Oke guys, itulah permainan saya Stick War Legacy. Dan ini terakhir kalinya saya main game Stick War Legacy. Dan mungkin kalau teman-teman suka saya main game Stick War Legacy, silahkan aja komentar di bawah. Komentar aja di bawah. Atau kalian punya saran yang bagus untuk saya main game offline atau online, silahkan aja komentar aja di bawah. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai di sini. Dan mohon maaf, saya tidak akan lanjutkan lagi Stick War kecuali kalian komen. Saya Adi Eci mengucapkan terima kasih. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Mari kita menjadi channel nomor 1 dunia.